foto ini iki lho. Bangun to, ngopo to? Biar banyak yang nge-like. Oh, njuk dadi gampang oleh pacar ngono di. Lho mesti ini no. Iki sing posting iki mesti ora jomblo, Bos. Ora lho. Eh, merono apa ya? Mumpung sesok prei. Oh iya, sesok prei. Sesok foto cek li ngono kuwi lho, he. Cek li. Kuwi nanti sing ngene. Iki lho, ning anu pasar bubra iki. Ndi ndi pasar bubra. Iki sip iki. Aku ngerti kok iki. Apa lewat endi? Oh, munggah merapi kuwi. Ora yo, aku gelem iki. Kumpul jam piro sesok? Dewe iki lerono numpak apa motoran? Motoran wae opo motoran. Wis sesuk iki awak dhewe kumpul jam 7 isuk nang giwangan ya. Tenan iki nang giwangan ngebis. Ngebis wae. Gampang, sesuk tak ampiri yo. Tenan lho. Tenan lho. Jadinya cuman kita berdua. Caliane ra ono sing jedul kok. Tak apa-apa, yang penting nanti aku bisa foto-foto ala Mbak Au garing gitu loh, Di. Tapi mengko, apapun yang terjadi, gue ra oleh izin lo ya. Mesti niki nangke ini kok, Mi. Apa? Si. Nyon sewu, Pak. Monggo, Mas. Ada perlu apa, Nji? Niki, Pak. Saya Ardi. Nah, terus teman saya ini, Mbak Gemi. Gemi, Pak. Kami ini mau dolan, Pak. Ya? Ke pasar bubrah. Tapi sampean sudah tahu toh tempatnya di mana? Lah lewatnya kan sini toh, Pak. Begini saja, Mas. Sebelum perjalanan sampean dilanjutkan, saya ajak nonton dulu bagaimana. Pendakian Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, hanya boleh melewati dua jalur resmi, yaitu jalur Sapu Angin di Kabupaten Klaten dan jalur Slow yang berada di Kabupaten Boyolali. Bila kita membutuhkan waktu 4-6 jam menuju pasar bubrah dari jalur pendakian Slow, maka dibutuhkan waktu 10-12 jam ketika kita melewati jalur Sapu Angin menuju ke pasar bubrah. Pentingnya seorang pendaki melakukan lapor kepada petugas untuk mengetahui kondisi aktual jalur pendakian. Misalnya kenaikan status Merapi. Prosedur pendakian. Yang pertama, para pendaki harus mengurusi maksi atau izin memasuki kawasan Taman Nasional. Kemudian, para pendaki meninggalkan identitas diri yang masih berlaku. Ketiga, para pendaki tentu harus mentaati peraturan yang berlaku di kawasan Taman Nasional. Keempat, pendaki harus lapor kembali kepada petugas saat dia turun. Nah, pripun Mas? Sampean ini mau lewat jalur mana? Sekarang sudah paham toh? Sik. Awake dhewe iki arep nang ndi sih, Di? Nah, kalau cuman jalan sampai pasar bubrah saja, kami itu siap, Pak. Sudah ada jalurnya toh? Memangnya harus gimana lagi? Ada yang mau naik toh, Mas? Lah, ini Mas Samsuri. Mas Samsuri bisa menerangkan ke sampean. Mas, kalau mau naik sampai pasar bubrah itu, baiknya gimana toh, Mas? Kalau mau naik ke Merapi itu persiapan harus cek kesehatan dulu. Jadi Mas ini benar-benar sehat atau enggak? Perbekalan Mas itu harus ada sepatu trekking, trekking pool, jaket, ponco, ada tenda, matras, dan baterai. Itu untuk perbekalan dasar. Dan untuk logistiknya ada beras, ada telur, mie instan, air. Air itu harus perlu, di atas itu enggak ada sumber air sama sekali. Jadi harus bawa dari sini. Per orang itu minimal itu 5 liter untuk satu malam, satu hari. Nah, matur nuwun sangat Mas Samsuri. Sekarang jelas nggih, Mas Ardi, Mbak Gemi, untuk ke pasar bubrah badan harus sehat. Yang kita pakai juga harus standar untuk mendaki gunung. Sebaiknya sampean bukan pakai tas belanja seperti ini, Mbak, tapi membawa ransel untuk diisi perbekalan. Nah, coba. Itu tasnya isinya apa itu? Loh, bekalnya itu nanti saya mau beli, Pak. Nanti kan saya mau belanja. Lah emangnya belanja nang endi, Mi? Loh, dene pasar mau, pasar bubrah kuwi mau. Sampean itu sudah tahu belum pasar bubrah itu seperti apa? Saya tahu, Pak. Loh, kayak gini toh. Kuwi ana pasare toh, Di? Waduh. Nah, gimana kalau kita makan bakso dulu aja, Mas? Mbak, biar tidak mumet. Sambil kita video callan dengan Mas Martono di Sapu Angin. Halo, Pak Haji. Halo, Mas Martono. Wah, kulo sambil bakso nggih, Mas. Menjamu tamu niki. Nggih, monggo, sing kecakan. Iya, ini loh Mas Martono.
Mas Ardi dan Mbak Gemi ini katanya mau dolan-dolan ke Pasar Bubrah. Tapi sebetulnya Pasar Bubrah itu kondisinya seperti apa tuh Mas? Pasar Bubrah itu titik tertinggi yang bisa dicapai pendaki Merapi dan merupakan hamparan pasir bebatuan lepas. Suhu bisa ekstrim dalam kondisi-kondisi tertentu mencapai 2 derajat Celcius dan bisa-bisa terjadi badai. Kabut tebal, jarak pandang hanya 2 meter. Risiko mendaki tanpa persiapan dan atau tidak taat aturan bisa-bisa kedinginan sampai hipotermia, stres, sakit, tergelincir dan bisa-bisa nanti tersesat. Wah, matur nuwun sangat Mas Martono, penjelasannya komplit. Nah, pripun? Sudah jelas toh, Mas, Mbak? Di samping itu, karena berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, perilaku kita juga ndak bisa sembarangan. Iya toh, Pak Nur? Nggih, leres. Fotonya bisa ngomong ini. Kami berharap agar para pendaki mencintai lingkungan dengan tidak memotong tumbuhan dan membuat jalur baru dan tidak melukai atau memberi makan satwa. Para pendaki sebaiknya tidak membuat api unggun karena dapat mengganggu satwa, juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Dan yang paling terpenting, semua sampah harus dibawa turun kembali. Oh, berarti dulu teman saya itu pernah bawa bunga edelweiss. Itu enggak boleh ya, Pak ya? Betul. Setiap makhluk hidup punya fungsi di tempatnya sendiri-sendiri. Pohon puspa khasnya Merapi itu daunnya jadi pakan lutung dan monyet ekor panjang. Semua sudah ada daurnya, Mas. Kalau keseimbangan ini dirusak, justru nanti manusia sendiri yang kena getahnya. Ah, biadi, awak dhewe sido ning pasar ora iki, aku wis wareg ji. Wah, ya piye ya mi penake. Gimana Mas, Mbak? Masih mau ke Pasar Bubrah atau ke Pasar Selo saja? Waspadai dan pahami semua aturan sebelum kegiatan itu rekan-rekan lakukan. Pelajari, tingkatkan kemampuan, pemahaman, pengetahuan kalian dengan belajar dari alam. Jadilah pendaki yang cerdas. Thank you.